Tata cara penggunaan aplikasi Klinik Bimbel untuk siswa. Yang pertama, ada beberapa fasilitas dari aplikasi Klinik Bimbel yang bisa digunakan siswa yang berlangganan aplikasi. Yang pertama adalah materi. Di sini untuk materi, teman-teman bisa buka sesuai dengan jenjang yang sudah teman-teman daftar. Sebagai contoh, SMA kelas 10, IPA, Fisika. Lalu bab 2 vektor. Nah, di sini itu isinya adalah rangkuman materi, bisa berupa rumus ataupun pengertian-pengertian dari materi yang akan dipelajari, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fasilitas latihan soal bimbel. Nah, untuk akun siswa di sini latihan soal bimbel yang bisa dicoba untuk dikerjakan seperti itu. Tidak ada pembahasan di bawahnya, jadi biasanya latihan soal bimbel ini teman-teman bisa bahas ketika les. Ataupun kalau misalkan teman-teman lagi giat-giatnya untuk mencoba, ketika sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa WA ke bimbel, minta kunci jawaban dari latihan soal bimbel ini untuk mencocokkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada di ujian. Nah, di sini error kenapa? Jadi ujian itu ada pada momen tertentu, jadi tidak bisa diakses di setiap waktu, tapi tergantung kami menginfokannya. Sebagai contoh, biasanya untuk ujian sendiri kami berikan per 2 minggu sekali. Biasanya nanti kami akan infokan, Kak, ujian pertama sudah bisa diakses, seperti itu. Nah, di ujian sendiri nanti isinya adalah latihan soal dengan durasi waktu yang teman-teman bisa jawab sesuai dengan latihan di latihan saat les atau sebelum pelajaran di sekolahnya, seperti itu. Nah, di situ nanti setelah dijawab akan muncul nilainya. Di situ ada nilai yang benarnya, misalkan benar 10, nanti nilainya berapa, seperti itu. Nah, ketika ujian tersebut sudah keluar nilainya, kemudian kan dia akan secara otomatis keluar. Nah, ketika kakak masuk kembali ke menu ujian, nanti bisa dilihat pembahasannya, kayak soal yang salah, yang tadi jawabannya salah itu nomor berapa aja. Kemudian untuk soal-soal matematika kadang ada pembahasannya, jadi teman-teman bisa ngecek nih, oh itu salahnya di sini, oh caranya kayak gini, seperti itu. Itu kurang lebih fasilitas yang bisa digunakan, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau request materi atau request latihan soal tambahan, bisa ya. Jadi nanti tinggal hubungi aja bimbel, nanti kita akan update soal di aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.